kita akan kembali ke Preston Castle. Dude, that just said bitch. Hey, Mas Taj. Cuman dalam beberapa menit aja, gue merasakan hal yang sangat-sangat tidak mengenakan. Jujur, saya nggak nyangka bakal kembali lagi ke Preston Castle. Karena di Preston Castle itu adalah tempat pertama kalinya saya bertemu dengan sosok demonik. What the hell is that? I don't want to go with them. Are you still Danny? No. Who are you? Shit. Siapa? Menyelesaikan apa yang mungkin tidak sengaja kami mulai sebelumnya. Lokasi berikutnya, kita akan ke Conjuring House. Di Conjuring House, kita akan melakukan lockdown selama 12 jam. Boneka yang paling berhantu di dunia. Menurut cerita, boneka ini ditempati oleh sosok iblis. Diary Misteri Sarah merupakan kreator pertama Indonesia yang diizinkan bertemu langsung dengan boneka ini.